Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sosial semuanya, saya akan berbagi informasi gembira buat kita semuanya, yaitu tentang update informasi pencairan BKH dan BPNT hari ini. Kemudian yang kedua, KPM kategori ini cair 4 bulan sekaligus. Dan untuk informasi yang ketiga, kita akan bahas tentang KPM lama dan baru. Kategori ini siap-siap ya, akan ditransfer rezeki tambahan bulan November 2021 dengan total rezeki tambahan Rp800.000. Untuk KPM PKH, BPNT, BST, BLT, prakerja, BPUM, ataupun yang belum pernah mendapatkan bansos. Seperti apa informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya, usaha kalian yang baru mengenal channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan untuk kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke informasinya kali ini. Baik teman-teman sosial semuanya, berikut adalah update informasi pencairan PKH atau BPNT hari ini dan juga informasi rezeki tambahan bulan November 2021 untuk KPM lama maupun baru. Baik dari KPM PKH, BPNT, BST, BLT, BPUM, prakerja, dan juga yang belum pernah mendapatkan bansos, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Baik teman-teman sosial semuanya, sebelum kita membahas tentang update pencairan PKH dan juga BPNT, terlebih dahulu kita akan membahas tentang rezeki tambahan Rp800.000 totalnya, khususnya di bulan November 2021 ini. Jadi bagi kalian KPM PKH, BPNT, BST, BLT, BPUM, prakerja, dan yang belum pernah mendapatkan bansos, khususnya penonton setia Asahra Studio Channel, semua berkesempatan mendapatkan rezeki tambahan di bulan November 2021 dengan total hadiah adalah Rp800.000. Cara dan syaratnya sangat mudah teman-teman sosial semuanya. Yaitu syarat yang pertama adalah kalian tonton saja ya untuk informasi-informasi dari kami dari Asahra Studio Channel yang kami upload mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021. Dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di setiap video-video tersebut. Saya kasih tahu rahasianya teman-teman ya, supaya like dan komen kalian tidak dianggap spam oleh pihak YouTube. Sebaiknya sebelum like dan komen, kalian tonton dulu videonya ya, minimal 3 menit. Supaya like dan komen kalian tidak dianggap spam oleh YouTube. Jadi kesempatan menang kalian lebih besar. Kemudian supaya kesempatan menang kalian lebih besar lagi, pastikan kalian menonton semua video yang kami upload mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 29 November 2021. Tentunya selalu tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video tersebut. Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya untuk syarat yang kedua untuk mengikuti rezeki tambahan bulan November 2021 dari Asahra Studio Channel adalah kalian wajib untuk subscribe channel baru kami dengan nama channel adalah Asahra Entertainment, yang link videonya juga ada di deskripsi video ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman sosial semuanya, dua persyaratan tersebut harus semua dipenuhi, termasuk wajib subscribe channel baru kami Asahra Entertainment. Karena kalau nanti terdeteksi pemenang belum subscribe Asahra Entertainment, maka hadiahnya akan gugur. Selanjutnya untuk hadiahnya adalah total Rp800.000. Dan untuk pemenangnya akan dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama, kategori video dengan paling banyak view dan juga like-nya. Jadi kita akan pilih ya 3 video terbanyak view dan like-nya. Kemudian kita akan pilih masing-masing satu pemenang di dalam video terbanyak view dan like-nya tersebut dengan hadiah masing-masing Rp100.000. Kemudian untuk kategori kedua, bagi teman-teman yang selalu hadir di setiap video-video kami yang kami upload mulai tanggal 1 November sampai dengan tanggal 29 November 2021.
Jadi nanti kita akan undi untuk hadiah kategori ini juga, di mana kita akan cari 2 pemenang masing-masing Rp100.000 hadiahnya dan 1 pemenang utama dengan hadiah Rp300.000. Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi ya syarat-syarat dan juga cara mengikuti undian rezeki tambahan di bulan November 2021 dari Azahra Studio Channel. Dan saya doakan semoga kalianlah salah satu pemenangnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan langsung saja kita ke informasi yang kedua, yaitu tentang update pencairan PKH atau PPNT hari ini, yaitu ada informasi tentang KPM kategori ini cair bantuannya 4 bulan sekaligus. Pertanyaannya adalah KPM mana yang cair bantuannya 4 bulan sekaligus? Jadi KPM ini adalah KPM PKH atau PPNT, khususnya untuk bantuan sembako. Jadi sesuai dengan informasi dari teman kita yang berasal dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, di mana teman kita ini kemarin posting ya bahwa bantuan PPNT-nya sudah cair sekaligus 4 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan juga bulan Oktober. Jadi teman-teman sosial semuanya, teman kita ini mulai bulan Juli kemarin, kemudian bulan Agustus, September, dan bulan Oktober belum dicairkan untuk bantuan BPNT-nya karena bantuannya ditangguhkan sebab nomor NIK-nya belum padan dengan Dukcapil. Jadi NIK-nya belum padan antara di DTKS dengan Dukcapil. Karena proses pemadanan datanya sudah selesai atau sudah berhasil, maka untuk bantuan-bantuan yang kemarin sempat ditangguhkan dirapel pencairannya. Jadi seperti yang diposting oleh teman kita tadi ya, dia langsung mendapatkan 4 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan Juli, Agustus, September, dan bulan Oktober. Jadi buat teman-teman sosial semuanya yang bantuannya belum cair-cair ya selama berbulan-bulan dan sudah melakukan perbaikan data sebelum tanggal 30 Oktober 2021, tetap sabar dan tetap berpikiran positif ya, karena insya Allah bantuannya akan segera dicairkan. Selanjutnya untuk informasi pencairan PKH tahap 4 termin 2, sampai saat ini belum ada informasi ya tentang turunnya SP2D termin 2 PKH tahap 4. Dan kita harapkan ya, semoga di akhir minggu ini atau di awal minggu depan untuk SP2D termin 2 PKH tahap 4 turun. Mengingat untuk kendala kemarin ya di PKH tahap 4 termin 2 bulan Oktober sudah selesai, yaitu tentang pemadanan data NIK di tanggal 30 Oktober kemarin. Jadi Kementerian Sosial sudah bisa fokus ya untuk mencairkan bantuan PKH tahap 4 termin 2 dan selanjutnya. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.